apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol Sostro. Tentunya ada rambutnya putih. Ya. Hah? Nggak tahu ya, saya lihat ada rambutnya putih. Goblos saya. Ini kan pengumuman bisa hari ini juga. Ini bagaimana dengan hasilnya apapun, apakah Bapak siap, Pak? Ya, kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada yang nggak siap, kan nggak? Semua harus siap. Buat saya, ya buat saya, kita yang menang atau mereka yang kalah, buat kita sama aja. Pak Andi Wijaya itu pernah bilang, Pak, kalau misalnya Mas Ganjar menang, ini bisa membuka pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Bagaimana Bapak? Nanti. Terlalu cepat. Kalau ketemu kan ketemu setiap saat, nggak ada urusan pemilu juga bisa ketemu. Kan silaturahmi mesti kita jaga terus kan. Mas Ganjar, salah momen yang menarik dari pencoblosan ini, tadi Mas Ganjar tuh momennya nyoblosnya bareng sama Pak Anies juga bareng, Pak Mahfud bareng juga sama Cak Imin tadi. Oh gitu ya? Simbol-simbol menarik itu ada maknanya nggak sih Mas Ganjar? Enggak lah, kamu yang ngepas-pasin kali. Tapi mungkin ya pas waktunya sama gitu ya. Kan aku nonton live-nya TV kalian. Gak sih, kebetulan aja sih. Setelah ini rencananya mau langsung ke Jakarta ke Kebagusan atau? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya dia, beliau ini nungguin saya kemana-mana. Makasih Mas Arsyad gitu. Baik saya dijemput, beliau nyoblos di sini, makasih. Dan tapi saya nggak boleh pulang dulu katanya masih. Sayur asem tapi rasa. Enggak kemana-mana, emang kemana gitu ya. Kita tunggu saja hasil. Melakukan kegiatan sehari-hari lah. Menyapa warga. Apa? Itu saya kira pertanyaan paling bagus itu. Ya, oke okay ya. Ya, pesan pemilu hari ini semua dijaga, semua saling menjaga agar pelaksanaannya betul-betul. Dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Ujiannya mesti kita tunjukkan, ya. Bukan di Jakarta ya, Mas? Jakarta, Pak. Di Jakarta. Nanti. Apanya? Di Teguh Umar. Yang tempatnya poskonya Pak Mahfud ini, ya. Oh, Teguh Umar yang tempatnya Pak Mahfud. Oh, iya. Sama-sama. Kita dijadikan apa namanya, satu ya, Mas? Satu. Satu aja. Ya. Soalnya tempat saya agak masuk-masuk sih.